teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Putra di Ceria Nanda. Semoga teman-teman datang ini. Baik, pada kesempatan saya akan membuat cara membuat blog untuk sederhana ya. Silahkan buka Keymaster ya. Untuk selanjutnya, buat baru. Untuk rasio kita pakai 12 banding 9 ya. Klik berikutnya. Untuk mendapatkan bahan intro ini, silakan teman-teman download di link deskripsi ya. Baik, kita mulai. Mari kita buka media, lalu kita pilih bahan intro yang tadi. Kita pilih X untuk seperti ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan nama YouTube kita ya. Kita taruh di timeline 3.5 ya. Selanjutnya kita akan menambahkan nama YouTube kita ya teman-teman. Klik lapisan, lalu pilih teks ya. Nah, di sini kita akan menambahkan nama YouTube kita ya. Saya buat ya di sini namanya YouTube sederhana aja. Pilih-pilih tuh font kita pakai Roboto Black aja teman-teman. Lalu pilih X. Nah, untuk ukuran font kita sesuaikan dengan logo YouTube ya. Selanjutnya kita tarik ke bawah ya. Ini aja cukup lah. Coba kita tes. Selanjutnya kita akan menambahkan animasi ya. Klik animasi masuk. Ya, untuk animasi kita pilih yang masuk geser ke atas ya. Waktu kita pakai 1.5. Selanjutnya kita pilih centang. Waktu tulisan kita samakan dengan durasi di atas ya. Selanjutnya kita coba lagi. Sekian tutorial hari ini. Nantikan video selanjutnya ya. Terima kasih.